Ngomongin dewasa ya, dewasa itu menurutku bukan soal umur. Yang berumur pun bisa nggak dewasa. Paslon 3 contohnya. Presma, paslon 3 Presma, Om. Paslon 3 itu pernah mengkritik komika, katanya, kalian kalau saya kritik jangan marah, ih aku justru senang pak. Bapak komen di video ini, terus nanti dipin sama Om Didi, tolong dulu Om ya. Trending, terus pas trending, ih aku diundang ke acara pagi-pagi pasti happy. Diwawancara Aiman, jadi rektor di kampus. Gak mungkin yang ini Om. Paling enggak jadi pembicara lah Om. Lagi ngapain maksud aku paslon 3 mengkritik komika? Kritik diri sendiri dulu, yang belum open-minded. Paslon 2 juga udah gak dewasa. Karena dia pernah pas berpidato, ngambek. Dia bilang katanya kalau gagal bakal naik gunung. Ih, Pak, capres atau Pirsa Besari, Pak? Maksud aku umur Bapak itu 72 tahun, Pak. Kok masih labil? Kan Bapak tuh pernah bilang, kalau pemimpin itu harus mempunyai jiwa pendekar. Jiwa petarung. Kalau gagal, nyalon lagi. Gagal lagi, nyalon lagi. Gagal lagi, nyalon. Nyalon terus, Pak. Wangi, rambut kerimbat terus. Paslon 1. Paslon 1 ini menurutku juga nggak dewasa. Tapi sebenarnya kalau kita pikir-pikir, lebih sangat dewasa daripada dua paslon yang tadi. Karena paslon 1 itu memiliki sifat-sifat orang dewasa. Banyak omong. Suka menggurui. Sama satu lagi ada. Suka pamer pencapaian. Aku Padla Ciboy, terima kasih.